Hari baik, bulan baik, hari diciptakannya Nabi Adam, hari diciptakannya kebaikan-kebaikan, disebut sebagai Sayyidul Ayyam, induk segala hari. Dipertemukan di tempat baik, masjid, bersama orang baik, pemimpin adil dan alim ulama. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu dalam kebaikan. Kita syukuri nikmat besar ini dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru, perbanyaklah as-shalah, shalawat. Inna salatakum ma'rudatun 'alayya." Shalawat kamu dibawa dari padang panjang ke Masjid Nabawi, kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka hari Jumat ini kita perbanyak selawat Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Man salla alaiya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyara, Allah balas 10 kebaikan. Wa hutat anhu asyara sayyiat, Allah tutupi 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, Allah naikkan 10 tingkatan darajat kemuliaan. Kita perbanyak selawat, mudah-mudahan yang sakit menjadi sehat. Amin. Yang sempit rezekinya menjadi lapang. Amin. Dimudahkan segala urusan. Amin. Dan yang paling penting, kota Padang Panjang tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. 19 kabupaten kota di Sumatera Barat, dari mulai Pasaman di atas sampai pesisir selatan, semua sudah saya masuki kecuali Padang Panjang. Padang Panjang ambo ndak ceramah, makan sate di sate Mak Syukur. Mana Ustaz Somad itu ndak mau ceramah di Padang Panjang? Iko alasannya, dengar baik-baik. Ambo belajar bahasa Arab, bukunya sampulnya warna biru, bacampu kuning. Tulisannya Qawaidul Lughatil Arabiyah, kaedah bahasa Arab. Penulis Mahmud Yunus. Orang mana Mahmud Yunus? Padang Panjang. Sekolah yang dia dirikan untuk mencetak guru-guru Padang Panjang. Ingin mencari kosakata bahasa Arab, apa arti doraba, apa arti sakana, apa arti kitab, apa arti kuroy, di mana dicari kosakata? Kamus lengkap bahasa Arab Mahmud Yunus. Ambo sekolah di Air Molek, Indragiri Hulu, Provinsi Riau, Madrasah Aliyah Nurul Falah. Kepala sekolah ambo almarhumah Hajah Raihani, Hajah Rohan, Hajah Hairani Kamal. Dari mana dia sekolah? Dari Padang Panjang. Jadi ambo merasa tidak perlu ceramah lagi di Padang Panjang. Karena guru-guru kami, kitab-kitab kami, sekolah-sekolah kami. Kalau Bapak Ibu pergi ke Pekanbaru, ada Diniyah Putri. Diniyah Putri didirikan oleh siapa? Alumni-alumni dari Padang Panjang. Ambo ceramah ke Jambi, di Muara Bungo, dengan Bapak Bupati. Selesai ceramah dengan Pak Bupati, mau pergi ke airport, dibelokkan ke pesantren, dipimpin alumni Al-Azhar Kairo, adik kelas saya. Hebat, gadang, muridnya banyak. Ambo tanya, siapa mendirikan pesantren ini kok? Keluarga kami Pak Ustaz. Dari mana mereka belajar? Padang Panjang. Jadi tidak perlu ceramah lagi Padang Panjang. Berceramah di Padang Panjang sama dengan menggarami air laut. Berceramah di Padang Panjang sama dengan mengajak itiak beranang. Itiak tidak perlu diajak beranang. Itiak sambal lado hijau. Jadi Abdul Somad datang ke Padang Panjang adalah memenuhi undangan. Kalau diundang oleh saudaramu, idza da'aka fa'ajibhu, kalau kau diundang, datanglah.
Bapak Ibu mungkin nanti kalau mendengar video-video saya ceramah agak lain. Mangga lain beda ceramah Ustaz Somad kalau di Padang Panjang. Ba awak taluk berceramah di Padang Panjang. Di belakang awak Buya Hamidi. Di sebelah Pak Wali pulo itu Ustaz Mahfud, senior ambo di Al-Azhar. Jadi mangko jangan heran kalau ambo dari awal ceramah sampai habis kok ndak ada memandang ke belakang. Coba kalau nampak muka mereka kok hilang bahana wak. Nenek mama alim ulama cadiak pandai nan gadang indak dimbau galanan ketek indak disabui namo, insyaallah awak sadonyo dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah habis dah tu lah. Kalau lambo sabi nan gadang indak dimbau galanan ketek indak disabui namo, indak kan ada urang nanta singguang. Sebab kan lah masuk ke dalam kan. Habis sadonyo. Di tempat lain payah awak berpidato. Yang terhormat Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Sekda, Kepala Badan, Kepala Kantor, Kepala Ikon, dan Kepala, dan tidak ada kepala. Payah. Tapi kalau di bumi Minangkabau, cukup ada jurusnya. Nan gadang indak disabui gala, nan ketek indak disabui namo, nan gadang indak diimbau gala. Habis, selesai. Kalau bahasa Arabnya itu namanya jawami'ul kalim. Kalimatnya singkat, tapi maknanya padat. Makanya kalau membaca kisah Buya Hamka, masya Allah, tabarakallah, tenggelamnya kapal Panderbit. Awak baca novel Buya Hamka, rasa di dalam kapal tu. Awak tutup novel, baru awak sadar, rupanya dalam angkor. Haji Abdul Malik Karim Amrullah punya ayah. Nama ayahnya Abdul Karim Amrullah. Mendirikan sekolah. Di mana sekolah itu didirikannya? Di Padang Panjang. Tahun 1925, seminar internasional di Makkah Al-Mukarramah disponsori oleh King Abdul Aziz. Dia berkuasa 1924. 1925 diadakannya seminar internasional, diundang tokoh dari seluruh dunia. Apakah ada utusan dari Indonesia? Emang kalau orang ngalun sarapan payah berpikir. Indah ada utusan dari Indonesia. Sebab seminarnya dilaksanakan 9 baleh 25. Awak merdeka 9 baleh. Maka utusan waktu itu dari pulau-pulau. Walaupun mengatasnamakan Indonesia, nama masih terjajah. 28 Oktober 1928 sudah Sumpah Pemuda. Bertanah air Indonesia, berbahasa Indonesia, berbangsa Indonesia, tapi belum diakui orang. Utusan dari daerah-daerah, datang utusan dari Pulau Jawa, datang utusan dari Sulawesi, utusan dari Sumatera. Haji Abdul Karim Amrullah, baca sejarah. Pondok pesantren besar, santrinya 60, 26 ribu orang santrinya. Bayangkan 26 ribu orang. Baratalu ayam. 26 ribu orang santrinya. Ambo diundang oleh Kiai Haji Hasan Sahal Abdullah. Pimpinan satu lagi, Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkasi. Pimpinan pesantren Gontor Ponorogo Darussalam Jawa Timur. Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkasi, ayahnya Kiai Haji Imam Zarkasi. Kiai Haji Imam Zarkasi belajar bahasa Arab di Tawalib Padang Panjang. Bangga tak jadi orang Padang Panjang? Nanda orang Padang Panjang pun sabik saya bangga. Ambo saya nanda orang Padang Panjang, indak belajar langsung di Padang Panjang, membaca buku ulama Padang Panjang, baguru kepada guru-guru ambo nan alumni Padang Panjang, bakawan jaurang Padang Panjang, bangga ambo sampai di Padang Panjang. Dan insya Allah, di mana-mana tampak biasa ambo ceramah pakai baju putih, ya? Hari ku pakai baju hitam, man in black.
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang Padang Panjang menjadi kebanggaan, karena Padang Panjang kota pelajar, Padang Panjang kota santri, Padang Panjang kota pesantren, Padang Panjang kota ulama. Jangan nodai Padang Panjang dengan perbuatan maksiat dan dosa. Kalau mau buat dosa juga, cari tempat lain. Siap masyarakat Padang Panjang membangkitkan sejarah lama. Siap menjaga Padang Panjang tetap menjadi negeri santri dan pesantren. Siap orang Padang Panjang melahirkan anak-anak ulama internasional. Padang Panjang kau bukan ulama ecek-ecek. Ambo selama ikut 9 balai nagari, 9 balai kabupaten, 9 balai kota, berani ambo ceramah. Waktu itu cita ambo LCMA. Sesudah doktor baru ambo ceramah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kebahagiaan yang tak terhingga bagi Abdul Somad yang miskin ilmu, yang tidak punya apa-apa, yang miskin harta, al-faqir, tapi insyaallah silaturahim membuat murah rezeki dan panjang umur. Bisa bersilaturahim dengan Pak Wali, masya Allah. Dapat lo berfoto dengan Pak Wali. Ambo dah, dua ambo keluarkan HP yang berfoto dah. Ambo tetap jaga image. Tapi pas waktu waktu ambo cari ada orang berfoto, ambo tanya, bisa nak minta gambar? Masya Allah, tabarakallah, silaturahim awak. Lepas kalau baso juga orang Padang Panjang. Paya wa umroh ke Makkah Madinah. Ustaz lah ya do ceramah ke Padang Panjang. Aku gambar mojo Pak Wali. Bangga dak awak dengan pemimpin suka membangun masjid, mendirikan Islamic Center? Bangga. Ambo dari Jawa tadi mancali. Masya Allah. Cantiknya masjid di belakang hutan rimba raya. Hijau memandang ke kanan. Padi terhampar, memandang ke kiri, entah apa tadi lupa pula. Jalannya rancak pula. Rancak, jalan di bawah padi di atas. Ada pula jalan mengalir, rancak jalan ke Pak Wali. Baru siap dua hari Ustaz. Pak Wali menyambut. Iko jalan kau baru siap dua hari dek menyambut Ustaz ini. Allah, hai bupati wali kota se-Indonesia, kalau kalian mau menengok bagaimana cara menyambut Ustaz Abdul Somad, datang kalian ke Padang Panjang. Bukan karpet merah disiapkan, aspal hitam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini pula tidak ada yang kebetulan. Allah yang mengatur. Ini bukan kebetulan. Hab. Apa itu hab? Hari Amal Bakti Kementerian Agama. Selamat untuk Kementerian Agama. Kementerian Agama, ini masjid sudah dibangun, cantik oleh pemerintah kota, tapi kalau tidak ada anak-anak yang sekolah, yang belajar ke sini, dijamin tidak akan ada orang sholat berjamaah karena jauh dari pemukiman masyarakat. Siapa yang mau sholat di sini? Monyet. Astagfirullah. Keceplosan pula Ustaz. Tapi insyaallah, siapa yang akan meramaikan sholat berjamaah di sini? Yang akan meramaikan sholat berjamaah di sini, santri-santri tahfiz Quran, pelajar-pelajar penghafal Quran. Dari mana? Dari sekolah madrasah aliyah program khusus Kementerian Agama. Itu dia. Santrinya lu nadoleh. Bangunannya itu. Ustaz Somad, ini Islamic Center. Sebelah kirinya nanti ada sekolah orang siswa belajar agama Islam. Hadis, ulumul hadis, rijalul hadis, mukhtalaful hadis, mukhtaliful hadis, muskilul hadis, gharibul hadis. Mereka belajar tafsir, ulumul Quran, fikih, usul fikih, qaidul fikih, nahwu, sharaf, balaghah. Sharaf bukan saraf. Belajar. Sebelah kanannya pulau ada tiang-tiang. Itu nanti akan berdiri convention hall.
Rupanya kalau habis makan ketupat gulai paku, kau lancar bahasa Inggris. Convention Hall, ruang pertemuan. Ada acara seminar, ada acara lokakarya, ada acara pembekalan, ada acara nikah, walimah, akikah. Di mana acaranya? Convention Hall. Apa bedanya kalau dibuat di hotel? Kalau dibuat di hotel, indak tadanga azan. Tapi kalau dibuat di Convention Hall, di samping Masjid Islamic Center Padang Panjang, tidak akan mungkin tinggal sholat berjamaah. Walaupun acaranya di dalam sedang berlangsung, pasti mereka stop berhenti. Ayyalah sholat. Mungkin mereka melanjutkan acara? Tidak mungkin. Maka insya Allah, ini bangunan sudah baik, sempurna. Kesempurnaan milik Allah. Saya senang betul dengan Masjid Islamic Center Padang Panjang ini. Apa yang Ustaz suka? Nampak tamu indak bercampur laki-laki dan perempuan. Laki-laki sadonya, perempuannya itu. Kau maka dibuat dua lantai supaya indak ikhtilat. Tidak bercampur laki-laki dan perempuan. Minangkabau memuliakan perempuan, bundo kanduang. Mana buktinya perempuan dimuliakan? Perempuan tidak mencari rezeki sampai ke luar negeri. Tidak perlu perempuan Minangkabau mencari makan ke luar negeri. Sebab apa? Sebab inyo ado harato tinggi. Sawah yang diwariskan kepada anak perempuan, anak perempuan, anak perempuan. Tujuannya apa? Menjaga harkat dan martabat perempuan. Martabat, bukan martabat. Tapi ternyata simbol pembangunan masjid ini juga menghormati perempuan. Laki-laki bawah, perempuan. Iko dek, iko kan alun normal nih. Ini dari ini belum, masih karena jamaah ramai tak terkontrol lagi. Akhirnya ada perempuan yang ke bawah, ada pula laki-laki yang ke atas. Hai guys. Itu yang lihat itu anak-anak muda sih satunya. Generasi milenial tuh. Nanti anak kan taloknya naik tangga katanya. Masyaallah tabarakallah. Tabligh Akbar, pemerintah Kota Padang. Kita perkuat penanaman nilai-nilai religius di kota Serambi Makkah. Pak Wali Kota, Pak Wakil, Ustaz Abdul Somad. Indak perlu ditulis titel lah lo itu. Bangkitlah sombong, datanglah angkuh, datanglah merasa diri hebat. Alladhi waswisu fi setan sedang bekerja. Hai Abdul Somad, kenapa tak dibuat titel gadang pakai spidol? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mangalah tukang buek baleho ko dijauhkan yo gamba ambo jo Pak Wali. Dibuek dakek manga. Dia tidak mau Ustaz Somad terseret-seret politik. Ko sadonyo ado tafsir. Luar biasa tukang baleho. Anda ingin buat baleho, tempahkan di tempat baleho. Tidak, lo dibuatnya di mata tampeng. Awak ingin mengiklankan ini tadi. Memandang pintu Masjid Islamic Center Padang Panjang. Coba pandang pintu Masjid Islamic Center nantangah, nantangah. Pandang lama-lama, anan tengi. Pintu Masjid Nabawi. Dan sebelah kanan kiri kau mangga hilang. Alun siap. Ambo datang lo camih ambo. Soalnya tu ameh. Ni bawa orang. Itu tugas Pak Kapolres jo Pak Dandim. Memandang pintu Masjid Islamic Center Padang Panjang, taingi awak Masjid Nabawi. Selalu masuk solat berjamaah. Setiap masuk Allah maftah li abwaba rahmatik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
sampaikan ambo ke Masjid Nabawi satu hari 5 kali, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya, ditambah doa dan tahajud malam, insyaallah disampaikan Allah awak ke Masjid Nabawi. Tapi solatnya di siko. Iko solat di rumah. Allah. Subuh jam 6. Maka makbul doa. Ya Allah, sampaikan ambo ke Masjid Nabawi ya Allah. Kecik malaikat waqatu labih lah. Di antara membuat saya senang dengan masjid ini adalah indak ada tiang di tengah. Mangan ndak ada tiang di tengah? Tanyolah sama Nan Mambuik. Ketika Islam sampai ke Bizantium, Romawi, Masjid Nabawi zaman Nabi tiangnya banyak. Tiangnya pelepah kurma, batang kurma, atap pelepah kurma, dindingnya labin tanah liat. Tiang, 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 tiang. Nan berada di tengah tiang, kecik Nabi, jangan sholat tengah tiang, sop putui. Tiang, tiang. Di antara tiang, sop putus. Kecuali sholat Jumat. Karena tempat darurat tak ada tempat. Sholat zuhur, sholat asar, ada tiang, ada tiang. Di antara dua tiang, sop putus. Tapi di Masjid Islamic Center Padang Panjang, indak batiang. Luar biasa. Maka ketika Islam sampai ke Bizantium Romawi, ada bangunan Roma yang bagus. Sistem kubah dengan tiang melengkung ke atas. Diambil oleh umat Islam karena bangunan ini bagus, sop tidak putus, dibawa ke Padang Panjang, tiang tengah melengkung, kubah di atas sehingga tak ada tiang di tengah. Maka ambo pun ceramah lapeh sampai ke jamaah. Kadang di tampek lain banyak lu tiang dari orang lain. Tiang, 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 tiang. Selesai pengajian, awak tanya jamaah, an kecik buya ustaz tu tadi, entah tak nak tengik kamu. Mana tak sangkut ayat tu di tiang-tiang. Hari ini masya Allah, tabarakallah, lampunya cantik bukan main, walaupun beberapa lampu mati tak ibu. Nah, po, ikau bukan lampu penerang, kau lampu hiasan. Hiasan tu memang model bantu itu. Dia tehnya pulo ayat kursi. Ayat kursi dia teh. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu 'ibdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azhim. Ayat ruqyah. Kalau ada orang nan diganggu jin, setan, hantu belau, sundel bolong, nyeblorong, Dracula. Ayat itu nanti dibaca. Tapi di Padang Panjang tak perlu dibacakan. Kalau ada anak bapak, suami bapak, istri bapak, suami ibu, tetangga yang kerasukan setan, tak perlu bacakan ayat kursi. Baunya ke siko, suruh tagak di bawah. Insya Allah lari hantu-hantu saja. Masya Allah, tabarakallah. Karpetnya pula sampai masuk kakimu. Saking tawan, karpet mantap luar biasa dan membahagiakan ambo. Sejak dari awal sampai kini indak ado bisikan-bisikan kata lingu. Itu nan munggu ambo sanang ceramah di Padang Panjang. Di tempat lain ambo ceramah, ustaz, tolong ustaz bisikan ke jamaah nanti. Apa itu pak? Karpet kita bagus, terus belum bayar. Waksal awak tidak jadi menyampaikan isi ceramah. Apun awak ceramah kan? Penggalangan dana. Lagunya ya dana ya dana. Tapi ko masya Allah tabarakallah, tidak ada halangan satu apapun. Nikmat besar bernama Islamic Center ini kita syukuri. Cara mensyukurinya, ramaikan dengan sholat berjamaah. Siap. Dan lamanya buik siap, hadir siko. Jangan ada dusta di antara kita. Kalau awak sabik dalam masjid kok. Tapi rasanya di Padang Panjang bercerita tentang sholat berjamaah mubazir. Judul ceramah kita, pentingnya sholat berjamaah mubazir.
jangankan sholat berjamaah, sedangkan pengajian dengan ustaz saja seramai ini, sampai tak muat, sampai kami masuk pun tadi AKC Pak Wali, Ustaz Somad, awak tidak masuk dari muka, dari belakang. Iko kalau sampai dari muka ada orang yang bersalaman, lapeh tangan gue aku. Masya Allah, tabarakallah. Sholat berjamaah, tidak ada halangan satu apapun. Masjidnya sudah bagus, bangunannya sudah bagus, tinggal lagi mengisinya dengan acara-acara. Saya ingin, saya bermimpi. Boleh tak bermimpi? Tapi kalau bermimpi di waktu siang, kok namanya siang bolong kecil. Mimpi siang bolong. Tapi kalau tak berani bermimpi, maka tidak akan ada mimpi yang jadi kenyataan. Apa bermimpi Islamic Center Padang Panjang menjadi ikon tempat pengajian orang berkumpul di Sumatera ini, insyaallah. Amin. Pulau Sumatera, Ateh, Aceh, bawah Lampung, di tengah Sumatera Barat di kiri, Riau di kanan. Orang datang dari Sumatera Utara ke Sumatera Barat, datang dari Riau ke Sumatera Barat, datang dari Jambi ke Sumatera Barat, datang dari Bengkulu ke Sumatera Barat. Mereka mengantarkan anaknya dulu untuk belajar agama ke Sumatera Barat, dan sekarang mereka akan datang berwisata religi ke Sumatera Barat, dan salah satu tujuan adalah Islamic Center Padang Panjang. Dimulai acaranya hari Sabtu sore malam Ahad. Sabtu sore malam Ahad berdatangan orang ramai-ramai. Sabtu sore malam Ahad, Sabtu sore malam Ahad. Sebulan sekali. Pokoknya sudah ada dalam kepala setiap orang di Indonesia, setiap hari Sabtu malam Ahad nan patamo, setiap bulan ada kajian tabligh akbar dan iktikaf bersama di Masjid Islamic Center Padang Panjang. Setuju? Hari Sabtu, hari libur, berdatanganlah empat provinsi ini di samping yang lain-lain datang ke Padang Panjang. Malam jam 1 jam 2 malam mereka pun datang ke masjid. Jam 2 sampai jam 3 baca Quran, jam 3 sampai jam 4 tahajud dengan witir, zikir, salawat, jam 4 sampai jam 5 muhasabah, jam 5 salat subuh, dari jam 5 ke jam 6 pengajian, jam 6 salat sunat israf, habis jam 6 silaturahim. Hotel-hotel akan ramai, pasar-pasar orang belanja, maka pedagang Padang Panjang tak perlu lagi mengeluh pasar awak langang. Yang menghidupkan Padang Panjang, yang memberikan rezeki manusia apa? Allah. Hidupkan rumah Allah, rezeki akan dibukakan Allah. Allah berfirman, walau anna alal qura amanu, kalau penduduk negeri beriman, kalau orang Padang Panjang beriman, wattaqau, bertakwa, la fatahna alaihim, kami akan bukakan untuk mereka barakat, barokah, 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 barokah wisata. Orang akan tinggal di hotel-hotel Padang Panjang. Barokah wisata. Ahadnya mereka akan mandi-mandi, anak-anak akan berenang. Barokah tanahnya, tanam-tanaman padi akan menguning, akan tumbuh. Barokah kotanya, tetap menjadi kota pelajar karena mereka datang menjenguk anak di pesantren, sekolah, masukkan tahfiz Quran. Insya Allah, dunia kau kejar, akhirat akan melayang. Hiburan kau majukan, agama akan tinggal. Bisnis kau geluti, mungkin masjid akan kosong, tapi kalau masjid ini kau hidupkan, dunia akan bersimpuh di bawah tapak kaki. Percaya atau tak percaya? Orang kenal Padang Panjang karena ulamanya, orang kenal Padang Panjang karena pesantrennya, orang kenal Padang Panjang karena santrinya. Jangan robah itu orientasi pendidikan, orientasi pembangunan ke depan. Padang Panjang tetap menjadi negeri serambi Mekah. Amin. Amin. Tapi ingat, Mekah itu Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman, jangan lupa Abu Lahab adojo, Abu Jahal adojo. Insyaallah yang awal maksud dengan serambi Mekah. Mengapa disebut ini serambi Mekah?
karena orang sebelum ke Mekah, sebelum tawaf haji dan umrah, sebelum melaksanakan sa'i dan di padang Arafah, dia mesti belajar agama. Sebelum masuk ke dalam masjid, singgah ke serambi masjid. Ini serambi. Sebelum masuk ke masjid lewat serambi dulu. Sebelum masuk ke masjid lewat serambi dulu. Yang masuk masjid tidak lewat serambi, rombongan Abdul Somad dan wali kota. Jadi sebelum ke Makkah, sebelum ke Madinah, sebelum tawaf haji dan umrah, sebelum ke padang Arafah, singgah dulu ke serambi Makkah. Di mana serambi Makkah? Serambi Makkah padang panjang untuk belajar mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat, mana fardu ain, mana fardu kifayah. Belajar agama is lai jaleh ceramahmu kok. Faham apa nak nak sampaikan kok? Sabuk saya faham. Faham. Indak juga faham, beko pulang ke rumah, iduikan balik di www.youtube.com. Iko kamera, wara kamera ko. Iko lah kamera yang paling gadang tiang. Iye, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 balai, 2 balai, 3 balai, 4 balai, 5 balai, 6 balai, 7 balai, 8 balai, 8, 9 balai, 20 20 channel di YouTube akan memposting. Jangan lupa subscribe, like and share. Hai masyarakat Bugis, saudaraku di Makassar. Hai saudaraku yang ada di Kalimantan, Banjarmasin. Hai saudaraku yang ada di Raja Ampat, Sorong, Fakfak. Datang kalian jenguk Sumatera, hadiri pengajian setiap Sabtu malam Ahad. Pekan pertama akan ada pengajian besar, akan dihadirkan kemari Buya Gus Rizal Gazaha. Bulan Patau, Ketua MUI Awa, Buya Gus Rizal Gazahar. Setuju? Nan kedua, Ustaz Awa, Ustaz Zulkifli M. Ali. Setuju? Nan ketiga, Ustaz Awa, Ustaz Jel Fathullah. Setuju? Masa sudah Ustaz-Ustaz Awa? Lupa pula Buya Hamidi. Mestinya inyo dulu. Inyo yang paling tua. Inyo yang paling senior. Okey, awak susun dari awal. Sesudah buya-buya awak, barulah nan dari luar. Bulan kelima, Ustaz AA Gil. Bulan keenam, pas bulan nan ujung-ujung, baru ambo. Maka dalam dua waleh bulan itu, ado tarwi tablik akbar, ambo yakin dan percaya di mana ada gula, di situ ada semut. Betul? Kalau sudah manis, insya Allah diabetes pun datang. Bukan itu nana mau makasih. Kalau sudah datang orang mengaji, orang dari Bengkulu datang, orang dari Sumatera Utara datang, orang dari Rokan Hulu datang, orang dari Kampar datang, anaknya masukkan ke pesantren, singgah ke tahfiz Quran, kerupuk sanjainya bawa pulang, randang-randang pun laku. Maka insya Allah, Allah berjanji dibukakannya pintu keberkahan-keberkahan. Nan percaya alhamdulillah, nan indak percaya astaghfirullah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Urang nan indak yakin dengan rasaki, berarti akidahnya rusak. Karena yang tidak tahu, di dalam parui ama awak, dalam rahim, dijamin nyora sakia wak. Alun ado tangan nan bakarajo, alun ado kaki nan bajalan, alun ado mato talingo, dijamin nyora sakia wak. Apolailah ado di dunia ko, indak kan mungkin rasakia wak indak dijamin Allah. Betul? Jadi kalau ada orang ragu dengan rasakia, alim tu anna rizqi la ya'khudhuhu ghairi. Aku tahu rezekiku tidak akan mungkin diambil orang. Fatma'anna qalbi, maka hatiku pun menjadi tenang.
rasa ki awak lebih tahu di mata mpe awak daripada awak tahu di mata mpe rasa ki awak. Jale. Ambo ulang sekali lagi. Sebab dari angguknya nampaknya masih bingung. Rasa ki awak lebih tahu di mata mpe awak daripada awak tahu di mana rasa ki awak. Ambo ndak tahu di mana ambo makan siang kau. Terus terang, indak tahu ambo di mana makan siang. Tapi ikan-ikan nan akan ambo makan itu tahu inyo bahwa nan akan memakannya itu adalah Abdul Somad. Lata tulis di badannya itu ikan Abdul Somad lengkap dengan titel-titel. Anak dicamehkan. Apa nan dicamehkan? La taktulu auladakum, jangan kamu bunuh anak kamu. Khasyata imlak, karena takut indak makan. Nahnu narzukukum, kami nan membayi makan. Wa iyyakum, makan mereka, makan kamu. Jangankan makan anakmu, makan kamu pun kami nan memberi makan. Aneh manusia, sibuk mencari makan, pagi-pagi pulang petang tunggang langgang lintang bukang. Bapak kemana? Cari makan. Gak sholat ke masjid kenapa? Sibuk cari makan. Gak baca Quran kenapa? Sibuk cari makan. Sudah dapat makan, indak bisa dimakan. Ada kepiting, ada gulai, ada sotong, ada cumi. Bapak gak makan? Kolesterol. Ibu gak makan? Diabetes mellitus. Aneh manusia kok. Sibuk cari makan tapi tidak bisa makan. Ambo pantang dake. Abi, sadonya mau makan. Jangan takut makan kepiting, karena kepiting tidak mengandung kolesterol. Kepiting mengandung anak kepiting. Ambo di mah diundang orang, indah ando ambo khawatirkan. Pai ambo ceramah di Singkel. Perbatasan tanah Batak dengan Aceh. Yagi hurang itulah ambo kepiting sagadang piriang. Kadang lu kepiting itu dari piriang leh. Ambo semeja dengan bupati, kapolres, dandim. Kapolres dan dandim kok pistolnya basi dua-dua. Tapi ndak berani makan kepiting. Ambo buka kepala kepiting. Nah, membaca. Ditanya dia orang kok, apa doanya Pak Ustaz? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Dengan kusebut nama Allah, tak ada yang bisa memudaratkan baik di langit maupun di bumi. Bismillah. Orang itu pun terobsesi pula mencela orang. Beko kalau kami sakit Ustaz, ini tidak tanggung jawab kamu. Kalau indak mati, kata Allah, indak akan mati. Betul? Berapa banyak orang hidupnya terasa sempit, susah, stres, depresi, ingin mati. Indak mati-mati. Berapa banyak orang yang takut mati? Mati. Berapa banyak orang khawatir dengan Ustaz Somad? Ustaz, jangan banyak ceramahnya. Saya udah khawatir dengan Ustaz makin kurus. Indak mati-mati. Indak ada pesawat nan berani tabang ke Sudan. Pesawat Saudi Airlines stop. Pesawat Etihad stop. Pesawat Emirates stop. Satu-satunya pesawat yang berani terbang pesawat Ethiopia. Ethiopian Airlines. Yang dulu jatuh sendiri tanpa ditembak. Payah mau ke Sudan. Sidang dua kali yang baik, bulan tujuh yang baik, sedang berkecamuk. Andai mati, mati syahid. Andai hidup, ceramah di padang panjang. Hidup ini tak usah terlalu dipikir, brother. Kok sampai dipikir? Tapi jangan gara-gara ceramah iko, anak-anak milenial kok pulang dari siko tidak pakai helm langsung. Ditangkok deh pak polisi. Sini, kenapa kau tak pakai helm? Jangan terlalu dipikir hidup nih pak.
ikhtiar awak tetap aduh. Bukan hidup kau tanpa ikhtiar, tetap usaha. Bismillahitawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata. Keluar dari masjid, apa bacaan keluar dari masjid? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, bukakan pintu rasaki ambo ya Allah. Manga keluar masjid minta buka pintu rasaki, sebab Allah berfirman, "Idza qudiyatish shalah." Kalau salat sudah dilaksanakan, fantasiru fil ard, bertebaranlah di atas muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah. Cari karunia Allah. Yang ditanam, tanam padi. Yang agak ke darat, tanam sawit, tanam karet. Nan di tepi laut, cari ikan. Kita hanya disuruh Allah pasang pancing, kail mata pancing, pasang cacing. Masalah ikan apa nanti bo, bukan urusan awak. Pasang saya. Datang ikan paus, alhamdulillah. Asal jangan awak sini makan. Ini kadang orang banyak berpikir terlalu panjang. Orang nak masang pancing. Yo kalau ada ikan, kalau tidak, tidak perlu. Ambo dulu waktu pulang, ijazah LC di kiri, ijazah MA di kanan. Abdul Somad LCMA, pekerjaan pengacara, pengangguran banyak acara. Ambo kirim permohonan ke Universitas Iko, kirim permohonan ke perusahaan Iko, kirim permohonan. Sampai kini masih ada file-filenya itu. Ambo hitung-hitung lebih 20. Kita hanya disuruh Allah berusaha. Masalah ikan apa yang datang? Nanti innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Apa ditakutkan? Ini anak muda terlalu takut, cemas, depresi, stres, mati muda. Ibu jangan takut, bapak jangan takut, ibu jangan terlalu takut gemuk. Iko sampai diet, makan makanan segala makan, saking takutnya gemuk diet, dicaliak saya. Tarik nafas panjang. Makan saja, makan. Tidak masalah dengan makanan ini. Buktinya ambo, apa-apa ambo makan, berat badan ambo tetap normal. Yang penting jangan banyak-banyak. Banyak-banyak. Nabi itu makannya ketek. Awak sementara-sementara makan. Sementara makan. Seketek-seketek makan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi ambo mulai ceramah jam 9.15. Sekarang sudah jam 9. Oh lah jam 10. Ambo sudah ceramah 45 menit. Tinggal 15 menit lagi. Karena di Madinah ambo ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasi Habib. Salna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahdil bar riyah. Rasa ambo tadi terasa wangi. Sesudah berselawat kau terasa agak dingin. Rupanya kipas angin dipasang. Oh indah. Makanya kalau susah hati banyak-banyak so. Jangan awak susah hati curhat di Facebook. Aku susah betul hari ini.
Ah, di komen dek kawan. Mampui, 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 mampui. Jangan. Ila baqat 'alaika dunya. Kalau terasa sempit di dunia, faqul ya Allah, mengadulah kepada Allah. Masalah ini besar, tapi mengadu kepada yang maha besar. Angkat kedua tangan, katakan kepada dia, Allahu Akbar. Kamu mata memandang? Apalagi ke Masjid Islamic Center Padang Panjang kok. Jangan sampai mata memandang kate. Rancak. Di mana dibuat Pak Wadi kok ini? Apalagi makmum di siko memandanglah ke muka. Masya Allah. Di masjid lain lantai pun pasir. Di siko keramik memanjik manjik sampai kate. Luar biasa. Makanya khusyukkan diri. Ala bi dzikrillah, banyak-banyak berzikir mengingat Allah. Tatma'innul qulub, maka hati menjadi tenang. Astaghfirullah, zikir. Salatullah salamullah ala toha rasulillah ala yasin, zikir. Subhanallah bihamdihi subhanallah alazim, subhanallah bihamdihi subhanallah alazim, zikir. Baca Quran, zikir. Subhanallah, zikir. Alhamdulillah, zikir. Allahu Akbar, zikir. Tapi yang paling afdal, afdalu zikri. La ilaha illallah. Banyak-banyak. La ilaha illallah. Illallah. Sikor, kok jantung sebelah kiri awak. Letak tenang kau di sikor. Fi qulubihim, di hati mereka. Maradun, ada penyakit. Fazadahumullah marada, ditambah Allah penyakit itu karena mereka tidak mau mengikut agama Allah. Wa may ya'shu an zikri rahman, siapa yang hidupnya tidak berzikir, nuqayyid lahu syaitanan, maka kami ikatkan setan ke badannya. Setan itu berbisik, kau akan miskin, kau akan miskin, kau akan miskin, kau akan susah, 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 susah. Kurusilah, 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 kurusilah. Tipulah, 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 tipulah. Bohonglah, bohonglah, bohonglah. Robahlah timbangan, 7.5 buik sekilo, sekilo, sekilo. Gara-gara indak berzikir. Maka berzikir awak. Kau ampek 10. Kau 20. Kau 20. Cik 2, 3, ampek 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. Pagi 40, siang 40, malam 40. Yang lupa membawa tasbih, takut dituduh orang ria, takut dituduh menunjuk-nunjukkan amal, cukup pakai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Saya tidak akan bicara sebelum saya berselawat 40 kali hari ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baka ba anak saya jadi awak pai undangan. Allahumma salli ala sayyidina. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Ya Allah, berkat selawat kami pagi ini, mudah-mudahan cepatlah selesai Madrasah Aliyah program khusus tahfiz Quran Kementerian Agama di depan ti Allah. Kalau sudah siap nanti mau Bapak Ibu mendaftarkan anak-anaknya? Anak ibu akan rentan kena narkoba, sabu-sabu, mix-mix, Carlsberg, vodka, kamput, tua. Saking kan mau mabuk, tak lagi ada duit, kopi dicampur spiritus, mati. Ada duit sikit mau mabuk juga, lem kambing. Hancur anak-anak kita. Tidak ada benteng
Pergaulan bebas, hari Sabtu, malam Ahad, ponceng sana, ponceng sini, ngebut sana, ngebut sini. Yang laki-laki nabrak tiang listrik, bengkak di sini. Yang perempuan, bengkak sini. Mohon maaf ini, mama kali ulama. Kamu telapeh lo selama ini. Tidak ada benteng yang bisa menjaga anak-anak kita kecuali pondok pesantren. Di tempat lain menghafal ayat 2-3 ayat panas kepalanya, membaca 2-3 ayat panas kepalanya. Di padang panjang tidak akan panas karena suasananya sejuk, memandang hijau terhampar tenang. Jam 10:05 balik, awan masih hadir, masih berembun lagi padang panjang. Kalau Anda ingin merasakan rasanya mandi pakai air es, datanglah ke padang panjang. Mandi pakai air es, menggigil kedinginan, distel pakai ayange, kepanasan pula. Tempat paling nyaman belajar padang panjang. Ambo barakali diagi sorban, pai ambo ke Sudan diagi sorban, pai ambo ke Kelantan diagi jubah, pai ambo ke Madinah basuo sama anak Sheikh Zain bin Smith diagi jubah. Sorban dengan jubah tidak pernah hamba pakai. Dek apo di Riau angin dipakai sorban, keringat bercucuran. Tapi di padang panjang paling nyaman, sejuk, tenang. Maka untuk belajar amat sangat mendukung menghafal Quran, menghafal bahasa Arab, nahwus Arab, menghafal mahfuzat, melengkapi kepala dengan ilmu pengetahuan. Fokuslah bapak dan ibu di bidang pendidikan. Tanah-tanah wakafkan untuk pondok pesantren. Investasi kita, investasi pendidikan. Yang lain akan menyusul. Di pendidikan itulah rezeki yang lain-lain akan menumpang. Rezeki hotel, rezeki kerupuk, rezeki bisnis, rezeki jalan, rezeki dagang menumpang di investasi pendidikan dan agama di padang panjang. Takbir. Lah sejam ambo ceramah baru sekali kok takbir. Takbir itu untuk apa? Menghalau setan, sebab setan lah mulai tiba. Ada sebagian dek sejuk dingin lah mulai nampaknya ustaz lah bayang-bayang dua. Nah itu mah kuawa Allah. Takbir. Habis lari setan-setan. Ibu nan dia teh ama-ama ambo uni-uni ambo lai jaleh suara ambo. Mantap. Kadang ditampek lain, lain kecik awak di bawah, lain sampai kate. Itu pengalaman kok. Kadang awak ceramah kalau di masjid-masjid nang gadang itu bergema. Ndak didanga di urang di ateh, tapi urang tu dek menyenangkan hati ustaz ngangguk-ngangguk jonya. Labih ceramah ditanya dek ke dek kawan nang di bawah. Ah kecik ustaz sudah entah ndak didanga dek ambo. Tapi insyaallah semuanya mendengar dengan jelas. Mikrofon termasuk rukun-rukun, kerukun dalam ceramah. Buya Hamidi, ustaz-ustaz awak paling tahu bagaimana sakitnya berceramah kalau mikrofonnya error. Assalam. Pada kesem. Marilah. Kur. Apa kur? Rupanya bersyukur. Kadang baru di awal aja lah mental awak down. Assalamualaikum. Tapi di Masjid Islamic Center semuanya tenang, semuanya nyaman. Yang di luar tidak ada spot yang kosong Pak Ustaz. Kami sediakan layar. Yang tak bisa menengok layar, suara saja. Yang tak bisa menengok suara, pulanglah. Terima kasih kepada uda-uda ambo di luar yang menyetel-nyetel suara. Mereka tidak berceramah, tapi pahala mereka juga luar biasa. Oh, tapi sembahyang bang, sembahyang. Terima kasih pada kameramen-kameramen. Kerja kalian ini bukan kerja akhirat. Kalian dari Fakultas Sains Teknologi. Nampaknya gaya kalian gaya-gaya milenial metal, tapi ceramah Abdul Somad sampai ke penjuru dunia karena kalianlah yang sudah menyiarkannya
maka kalian juga mendapatkan pahala. Tapi kalian tidak sembahyang, sholat, sholat. Nah, nanti kameramen kau tidak sholat, wah tidak sholat, pahala mu lebih banyak daripada sholat. Masya Allah, tabarakallah, kesenangan yang tak terhingga. Akhirnya ambo sampai ke negeri kawan-kawan ambo, ustaz-ustaz ambo, udah-udah ambo yang dulu ambo kenal di Mesir dengan kekeluargaan namanya KMM, kekeluargaan mahasiswa Minangkabau. Dulu kekeluargaan Riau bersatu dengan kekeluargaan Minangkabau ketika mahasiswa Mesir masih sedikit. Tapi kemudian ketika mahasiswa banyak, mulailah banyak kekeluargaan. Rupanya hari ini masih terjalin. Bersama kita di dunia, bersama kita di Masjid Islamic Center Padang Panjang, bersama pula kita di surga Jannatul Firdaus. Sedangkan di dunia saja mereka sudah tinggi surganya, apalagi di akhirat nanti. Di dunia saja mereka sudah tinggi derajatnya, apalagi di akhirat. Tapi yang di luar jangan pula dipakai kata-kata itu. Sedang di dunia saja tidak masuk ke masjid, apalagi di akhirat. Boleh jadi mereka lebih dulu masuk surga daripada yang berceramah. Begitu cara menyenangkan hati mereka yang tidak dapat tempat. Jangan menilai orang dari zahirnya. Ustaz Somad, apa tanda haji itu mabrur, Ustaz? Siapa yang haji mabrur? Pulang dari Makkah, mukanya putih bercahaya. Ikolanan mabrur, putih bercahaya. Rupanya selama di Makkah tidak pernah ke masjid. Cik lalok di hotel. Tapi ada yang kurus, hitam. Rupanya dia yang selalu ke masjid kena panas jalan kaki. Tidak bisa naik bis, dek rebut-rebutan dia orang Turki. Tiga kali masuk tak campak keluar. Tukinan kadang-kadang. Tidak bisa wa hukum orang dengan zahirnya. Di dunia dia bukan siapa-siapa. Inyo bukan LCMA. Inyo indak ustaz. Tidak pernah di Makkah. Tapi hatinya baras. Inyo mungkin duduk di sudut-sudut. Inyo mungkin duduk di tangga. Membahagiakan duduk di tangga. Tapi yang penting hati ber... Lebih baik pakai baju hitam tapi hati putih daripada baju putih hati hitam. Sadonan baju putih tak singgung. Makanya dari awal-awal ambo lagi tahu mandang acara mah ambo nan patamo jangan sakit hati. Sebab beberapa orang nan mandang acara mah ambo sakit hati ke rumah sakit, makin sakit pulang mati. Yang penting awak sama-sama mati husnul khatimah. Syarat husnul khatimah harus istiqomah. Syarat istiqomah harus berjamaah. Tengok. Husnul khatimah syaratnya istiqomah. Istiqomah syaratnya berjamaah. Sianan tahu ambo salah. Sianan tahu ambo salah. Kalau bukan buya, kalau bukan udah ambo, sianan tahu ambo silap. Kalau bukan bapak ibu nan di ateh, jangankan isi ceramah hamba, jangankan hati hamba, peci hamba miring pun hamba tidak tahu. Siapa membaik tahu peci hamba miring? Jamaah, ustaz, pecinya miring. Ustaz, sorbannya panjang sebelah. Kok sorban kesayangan kok? Oh, dari Padang Panjang. Kok akan dibawa pulang? Ditempel di dinding dalam peti kaca hadiah wali kota Padang Panjang. Tidak banyak ustaz anda pek kok, limited edition. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah SWT, sorban akan tinggal, baju akan tinggal, peci akan tinggal, mana yang kekal abadi? Kalau pernah ada tanah diwakafkan untuk Islamic Center, inilah yang akan kekal abadi. Kalau pernah ada tanda tangan peresmian masjid, dengan tanda tanganmu kau pakai untuk membangun masjid, dengan tanda tanganmu kau bangun sekolah tahfiz Quran, itulah yang akan kekal abadi. Betul? Hai orang-orang yang masih laku tanda tangannya, pakailah untuk menolong agama Allah.
Pakailah telunjuk ini. Yang punya telunjuk, yang masih laku telunjuknya. Tunjuk. Nampak jalan tak basuh. Aspal. 2 hari selesai. Nampak jalan-jalan belum. Nampak bangunan belum selesai. Bangun masjid. 2 tahun selesai. Berapa banyak. Kadang awak malu. Datang jamaah dari Malaysia. Jamaah datang dari Malaysia. Malu. Tak sanggup ambo menjalihkan ke jamaah dari Malaysia kok. Mencaliak di tepi jalan orang memegang tangguk 2000. Wah. Datang ke jarak kecil orang Malaysia. Ah ke? Apa ni? Ikan ke? Hari ini megah, mewah, cantik. Bangga tak bapak ibu hari ini datang ke Islamic Center Padang Panjang? Ambo kebanggaan luar biasa. Sesudah pulang dari siko kawa-kawa, Ustaz tahu Islamic Center Padang Panjang. Ambo ceramah di situ. Kok fotonya? Share lah. Bangga wak. Yang kecil orang Islam itu miskin. Yang kecil orang Islam itu lemah. Islam itu radikal. Islam itu hanya membunuh, menyakiti orang. Nih Islam. Yang tak kenal dengan Islam, datang kalian ke Padang Panjang. Makan randang. Katupek ku lepat. Baru kalian belajar Islam. Mengerti. Bukan dari buku, tapi datang ke guru, ke pesantren. Bergaul dengan orang Minangkabau. Barulah tahu rupanya Islam rahmatan lil alamin. Siapapun yang datang kemari menabar kedamaian, dia tidak akan diganggu. Tapi kalau kau datang mencari permusuhan, jangan lupa orang Minangkabau tinggalnya di surau, mengajinya mantap, bersilatnya jangan ditanya. Satu orang Minangkabau pandai bersilat. Kalau tidak bersilat betul, bersilat lidah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rasanya habislah bahan nambo sudah. Sadonyo lah ambo sampaikan, tinggal lagi yang akan awak amalkan sesudah pengajian ini insyaallah. Amin. Kok awak membaca pertanyaanku, kalau dulu ambo langsung membaca. Tapi sesudah dibuli-buli orang datang lo camem. Jadi baca dulu, sesudah itu layak baru awak karihkan suara. Ambo ndak takwi, ndak camem. Cuma jamaah tu kasihan awak diserang-serangnya di internet. Kalau ambo ndak takwi, ambo dibuli orang ndak ambo takwi, ndak pernah ambo baca. Di kantor kalau ada kegiatan PNS biasanya dikasih nasi bungkus. Lamanya. Dalam ajaran kita disuruh jangan berlebihan makan. Bagaimana tanggapan Ustaz mengenai masalah itu? Yo cik, orang cik nasi bungkus rasanya tidaklah berlebihan. Tapi kalau sampai diambilnya 3, itu Pak, coba perhatikan PNS-PNS dan mengambil 2-3 dibawa ke rumah sakit, coba di scan. Ambo khawatir ususnya usus jawi. Mungkin inyo dulu kecelakaan, kecelakaan lalu lintas, putui ususnya. Datang dokter dipasangnya usus kudo. Jadi awak ndak yo bisa salahkan inyo. Nang kedua, coba bawa ke pesantren Ustaz Zulkifli M. Ali di Payakumbuh supaya diruqyah. Mungkin jinnya 5 baleh. Inyo makan seketek so, jin-jin dan lain tu ikut makan. Jadi jangan banyak-banyak. Ustaz Somad tu pandai ceramah aja tu. Tadi kan Ustaz makan dengan Pak Wali. Yo, banyak Ustaz makan tadi. Ambo ambil 1 piring, ambo isi lupis ciek. Enggak 2, ciek. Lupis lagi gula merah. Dipaksa lah ada ibu tu. Ambil lah ikut bu ya. Enggak ikut. Itu cuma mau makan. Banyak ambo seketek tu. Piring ciek, lupis ciek, gula merah. Banyak ambo seketek? Seketek. Sebab di hotel ambo lah makan. Ya luri-luri mana?
Karena biasa kan awak kalau undangan kan ustaz duluan. Ah, silakan ustaz, silakan. Ampun ampun ambek sekete. Ah, itu nanti belakang-belakang ampun. Ah, kami ikut ustaz selah. Inyo ndak tahu itu makan ampun angka 3. Yang penting makan kalau tidak sanggup banyak. Ambo kalau nasi padang, nasi bungkus, ambo termasuk tidak banyak mana makan. Jadi kalau nasi itu tidak kan bisa awak agak-agak ikut talok apa tidak. Kalau tidak dari awal tu awak bagi 2. Nah, itu. Insya Allah. Ikut masalah nasi bungkus, ikut sepele. Tidak kadang-kadang mana. Tidak akan dibuli deh dengan makan 3 bungkus itu dia. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang yang suka mubazir saudara setan. Setan kalau mencari orang nan mubazir ko suka membaca auzubillah, inyo suka makan banyak, mubazir banyak, banyak-banyak buang, tapi inyo baca auzubillah. Auzubillah minasyaitonirrajim. Ake cek setan, brother, janganlah ngusir-ngusir. Awak kan keluarga sih. Oleh sebab itu sesuaikan perbuatan awak dengan a'udzubillah awak. Itulah isi tausiah Ustaz Abdul Somad pada pagi yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan menjadi bekal amal soleh. Kita tidak pernah berpisah karena kita bersatu dalam doa. Doakan Ustaz Somad mati husnul khatimah. Amin. Yang kini, ama masih ada jadwal leh. Besok pagi di Payakumbuh. Besok pagi terakhir Payakumbuh, sesudah itu kami pulang, mudah-mudahan jalan lancar sampai ke Pekanbaru. Ala hadin niat untuk niat yang baik, majlis ini dihadiri oleh para malaikat, hafat bihimul malaika, malaikat hadir, maka awak berdoa di akhir majlis, mudah-mudahan doa awak diaminkan oleh para malaikat. Ala hadin niat wa kulli niatin salihah al-fatihah.